Ya ikhwati, mada naqul? Cintailah dia yang bisa mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu bisa mencintai orang yang membuat kamu bisa semakin cinta kepada Allah, itulah yang akan baik buat kamu. Ketika kamu berada di tangan yang soleh, sesalah apapun kamu, kamu tidak akan dizalimi. Kalaupun dia marah karena Allah. Kalaupun dia benci karena Allah. Begitu juga ketika seorang laki-laki di tangan wanita yang solehah. Seorang wanita solehah, ketika ditinggalkan tidak akan membuat suami menjadi was-was. Karena dia amanah. Makanya yang sekarang-sekarang, yang cewek, yang cowok, kamu lihatlah pandang orang tua kamu. Kalau memang sudah cukup dan kamu melihat syahwat kamu juga sudah sangat luar biasa, bismillah nikah. Bahagiakan mata orang tua kamu dengan pernikahan. Apa kamu gak kepengen disaksikan sama orang tua kamu? Apa kamu gak kepengen orang tua kamu meneteskan air mata melihat kamu bahagia?